untuk yang kau bumi mana? Merah. Untuk yang merah tadi untuk dari segi vokal penyanyinya vokalnya baru sekitar 70%. Kotakannya dong. Kemudian koreografi yang di belakang itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Hore. Yang kedua, pada saat melafalkan apa ya tadi yang grupnya tadi itu cuma umak-umik, jadi saya nggak dengar. Jadi kurang berani gitu. Kurang memagetisan. Soalnya begini, kebetulan saya itu pembina Nasir Indonesia dan saya udah biasa jadi juri. Saya pengen kalian juga seperti di Indonesia gitu ya. Semangat, semangat. Terus kemudian nanti apa ya? Geraknya tolong di ini Pak, di koreografinya tolong di apa? Dibarengkan gitu supaya latihannya kayaknya agak kurang ya. Intinya dari segi vokal kurang semangat. Terus kemudian dari laskar tren yang mana? Nah itu tadi nyanyinya kayak loyo. Jadi saya gak bisa apa-apa. Karena yang benernya tadi nadanya gak pas, dia kurang naik dikit, bener gak kira-kira? Kalau saya kan Ler iler tandu rewe sumiler misalnya. Nah, tadi kurang tinggi, jadi antara musik dengan nada sampai nggak cocok. Jadi coba berarti latihan nada dan vokal. Saking semangatnya musiknya belum mulai dia sudah masuk. Kemudian kalau sampean nyanyi koreografinya di belakang sampean nggak boleh di tengah. Enggak, kita nggak lihat penonton. Jadi mesti penyanyi itu harus di depan. Harusnya di depan. Ya, harus paling depan. Itu kalau jadi penyanyi. Kemudian, ya cepet ya. Yang terakhir, Al-Hakmah. Yang ketiga, Al-Hasanah dulu. Oh iya, Al-Hasanah tadi yang aku lihat paling rapi untuk koreografi. Soalnya sudah pakai tulisan Al-Hasanah itu kayaknya Harapan. Pesannya udah dari Indonesia. Iya. Terus ini apa namanya, nyanyinya juga kurang ini ya, kurang los gitu ya, masih tanggung ya tadi. Masih malu. Gak, soalnya di telinga saya apa ya, masih kurang gitu loh. Masih, intinya semuanya ini vokalnya masih kurang semangat. Kurang semangat. Masih kurang semangat. Ya. Ya, nanti lebih baca semangat. Terus kemudian Al-Hikmah. Al-Hikmah. Nah, Al-Hikmah tadi sama. Jadi yang ditampilkan tadi bukan penyanyi tapi dance group. Karena penyanyinya di tengah saya enggak lihat. Yang dance group-nya kayak jam itu kan. Ketel-ketel dewe. Jadi saya dulu itu dia tuh tadi lah saya jadi suaranya enggak ketok. Ya apa sih? Jadi intinya tolong antara koreografi mungkin kalau segi kostum oke lah ya sudah mewakili muslimah-muslimah kita ada di sini. Cuman besok lagi kalau ada acara yang lain itu bisa diperbaiki lagi. Sebetulnya saya di sini juga cari loh, cari suara-suara yang bagus. Karena mungkin saya akan duet dengan yang bagus. Tapi saya doain deh, mudah-mudahan beberapa ya. Bisa jadi produser kita ya. Oke. Oke ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan turun. Satu lagi kita berlihat secara performa, secara penampilan dan lain-lain dari versinya Bunda Halimah sedikit yang ingin disampaikan. Monggo Bunda terakhir ya. Silakan dulu dulu ya. Bentar, tenang dulu. Beliau bagaimana? Silakan Bunda. Baik, terima kasih karena untuk mempersingkat waktu Kang Deni tadi semua sudah diulas oleh Bunda Fatimah. Saya hanya mau mengulas masalah penampilan mungkin. Kalau saya lihat kekompakan seragam semuanya pasti sudah berupaya sebaik mungkin dan memang semuanya sudah cukup baik. Masalah mana yang lebih baik itu adalah menjadi rahasia kami Dewan Juri. Jadi untuk itu saya terima kasih karena semuanya pasti sudah diupayakan sebaik mungkin. Hal-hal lain yang tadi sudah diulas Bunda Fat untuk mempersingkat waktu, saya pikir nanti mungkin di season kedua, setelah ini kan isoma dulu mungkin ya, istirahat dulu. Jadi mungkin baru kami akan mengulas untuk yang berikutnya. Jadi pada umumnya semuanya pakaiannya, penampilannya cukup bagus. Terima kasih. 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 Terima kasih.